في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أواهد القهار، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأطهر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والختيم لما سبق، نشر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا، يا تواب تب علينا ورحمنا انظر إلينا، أمين يا رب العالمين. الحمد لله وصلنا nyampe gitu di sebuah perkumpulan raudhah min riyadil jannah. Insyaallah nih muka-mukanya nih Bu, muka-muka kita nih malaikat tandain semuanya nih. Kalau misalnya enggak ada di surga, malaikat insyaallah protes sama Allah, ya Allah fulan mana. Amin. Hakada bila sebab ish, dengan sebab apa? Sebab hadirnya kita ke sini wallah bin niyatus salih, dengan niat yang baik, ta'lim muta'lim, ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Wa hakaza dalam pergerakan ini ada tingkatan khusus yakni yang didapatkan seorang talabul ilim. Ini kan kita talabul ilim nih, jadi ilmu kan. Bahkan ibu kalau misalnya keluar rumah belum nyampe ke sini dengan niat talabul ilim, wafat itu mati syahid. Pulang dari sini wafat, apalagi mati syahid. Semoga Allah jadikan kita kayak mereka, orang syahid. Amin ya rabbal alamin. Ini kita ngobrol santai aja ya. Ya, fi hadzal kitab, cuman lagi ngobrol lagi santai, tapi ada kita rujukan kitabnya, karena enggak tahu beberapa belakangan ini saya lebih seneng santai tapi ada rujukan kitab yang dibaca. Karena kekhawatiran kalau sendiri banyak ngomong, saya itibar Bu. Telinga Allah berikan dua, mulut satu, mata dua. Artinya apa? Kita disuruh lebih banyak membaca, banyak mendengar daripada berbicara. Hakadah. Ini ayat-ayatullah, ayatullah tanda-tandanya kebesarannya Allah. Artinya banyak baca, iqra. Apapun yang Allah berikan di dunia, iqra. Dan kalau bisa kita berbicara sesuai dengan rujukannya. Wa na'am. Insyaallah nawaini nakra nasatuddin. Iman alaihi bika tahbi Allah la hatta limta. Insyaallah kita akan baca wasiatul iman karangan Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini adalah wali Allah pada zamannya, yang beliau tidak mampu melihat karena sebab apa? Ada yang dalam berkisahkan ulama mengatakan beliau itu sempat kena cacar, kena matanya. Tapi ada juga kisah yang kita paling masyhur di Hadramut, kita dengar apa? Beliau punya om yang majdub. Tahu majdub enggak? Jazab, kalau bahasa Arabnya jazab. Majdub nih di luar akal. Di luar akal. Imam Haddad dari kecil suka sakit-sakitan. Wa ammuhnya, pamannya majedup, disiram minyak apa namanya, Allahumma sholli Muhammad, minyak wangi sampai kena mata, akhirnya menyebabkan buta. Omnya wali Allah majedup, tapi akhirnya punya ponakan Imam Al-Qutub, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wah, beliau mengarang Ratibul Haddad, beliau mengarang Nasyauddin Niyah, oh banyak kitab-kitab beliau. Hakadah. Beliau juga, ini ada sedikit
ngebahas masalah Imam Haddad. Beliau buta, Pak. Buta. Cuman punya murid, Masya Allah banyaknya. Banyak ya Masya Allah. Sampai ada satu orang di luar daerah dari Hadramut gak percaya, masa ada wali Allah buta? Masa ada wali Allah buta? Gak ya mungkin. Datang dia ke pengajian Imam Haddad. Datang ke pengajian, duduk paling belakang dengan baju berwarna berbeda dengan para pelajar lainnya. Dalam hatinya apa? Masa iya nih wali buta jadi wali, emang bisa gitu. Jadi kebiasaan di Hadramut itu dibagiin gahwa, kopi. Kalau di sini kopi biasa, kalau di Hadramut bu kopi jahe. Dibagiin tuh, dibagiin. Emang adat Hadramut begitu, Yaman begitu, dibagiin. Kata Imam Haddad, jaraknya Imam Haddad tuh di, ibarat di tempat imam, jamaah paling belakang. Wah, Imam Haddad nggak pakai pengeras suara, nggak pakai mic. Kalau kita pakai mic ya, Imam Haddad nggak pakai pengeras suara, paling belakang duduk. Imam Haddad dengan tidak mampu melihatnya, apa kata beliau? Hai fulan yang pakai baju warna ini, itu gelasmu jangan diminum. Kalau mau diminum, lihat dulu ada lalat di dalamnya. Padahal ini orang yang nanya, ini Imam Haddad nih wali bukan? Dalam hati nanya. Pas dia lihat, oh, kayak aneh baju beda sendiri nih. Dibuka, Allahu Akbar. Hakadha Imam Haddad. Wa na'am. Jadi kita akan baca apa namanya, bertabarukan dengan beliau. Dalam kitab Wasatul Iman, di sini kan kita paling sering mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wajib. Ini kalimat luas. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Lanjutannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Para ulama menjadikan kalimat ini sebuah pemikiran dalam kitab Wasiatul Iman ini, menjadi pemikiran bagaimana mungkin kita sebenar-benarnya takwa. Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar takwa, maksimal, perfect. Sementara Allah menciptakan para malaikat. Menciptakan para malaikat, ada yang seumur hidupnya ruku sampai hari kiamat. Ada yang seumur hidupnya membaca surah Al-Ikhlas. Ada yang seumur hidupnya beristighfar, macam-macam. Berzikir ini, berzikir itu. Tapi para malaikat, ditemukan para ulama, yakni Allahumma shalli ala Muhammad. Para malaikat mengatakan apa? Subhanak, maha suci Allah. Walakal hamdu, dan segala puji bagi Allah. Ma'arafnaka haqqa. Ma'arafnaka haqqa. Ma'rifatika. Tidaklah kami mengenal engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya mengenal dirimu ya Allah. Wala abadnaka, abadnaka haqqo ibadatika. Dan tidaklah kami benar-benar beribadah kepada engkau melainkan masih banyak kekurangan dalam diri kami. Ini malaikat mengatakan. Wa na'am, ma'arafnaka, kami enggak ada mengenal dirimu ya Allah sebenar-benarnya pengenalan. Wa kami tidak beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya beribadah. Hakadha malaikat, syuf. Malaikat mengatakan, ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Walakal hamdu, segala puji bagi engkau ya Allah. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatika, kami enggak kenal sama engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Wala abadnaka haqqa ibadatika, dan kami enggak ibadah kepada engkau dengan sebenar-benar ibadah. Enggak ibaratnya kalau bahasa kasarnya, aduh, enggak cuil lah, enggak seujung kuku lah paling. Ini malaikat yang mengatakan. Nah, ibadah kita gimana? Tahajud kita berapa kali? Istighfar kita berapa kali?
melek udah dosa ya. Kalau zaman sekarang melek ini cari handphone, ya kan? Melek ini cari handphone, laki salah dikit diomelin. Suara bini lebih tinggi daripada laki. Ya. Yeah. Hakikatnya, dahsyat. Seandainya kan malaikat aja mengatakan begini, ini gimana kita? Ini para ulama bingung, Pak. Ajib. Para ulama bingung, ya Allah. Lalu ini gimana nih? Kalau kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenarnya bertakwa, ini gimana? Malaikat aja mengatakan begini, gimana kita? Dalam kitab Wasatul Iman ini, kata para ulama apa? Jangan takut. Jangan takut. Dalam Al-Quran, Bu, ini saya ajar ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Semua jawaban ada dalam Al-Quran. Bahkan seandaikan aku hilang pecut ontaku, pecut kudaku, kalau hilang, aku cari dalam Al-Quran. Oh, Masya Allah. Aku cari dalam Al-Quran. Para ulama Allahumma salli Muhammad, murojaah lagi lah bahasanya. Dia murojaah lagi. Ada enggak kalimat yang enggak bikin panik para ulama nih? Enggak bikin panik kita orang nih. Kalau malaikat aja begitu, gimana kita? Ternyata apa? Dalam surah At-Taghabun, Allah menjelaskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sama Allah sesuai kemampuan. Mampunya gimana? Mampunya cuman sholat wajib. Marhaba, enggak masalah. Mampunya dia sholatnya sementara ini, karena yang mukhalafah ya, orang-orang yang bukan orang yang sudah belajar, tapi orang yang baru mau belajar. Mampunya cuma sehari sholat zuhur. Atau enggak sholat zuhur asar, cuma dua waktu. Ahlan wa sahlan. Kita berharap dengan istiqomah dia itu bertambah lagi kenikmatan dan waktu beribadahnya. Mampunya, apalagi kalau yang perempuan. Mampunya dia belajar hijab fashion dulu. Boleh gak? Hijab stylist dulu boleh gak? Ahlan sahlan. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampu. Mampunya gimana? Hakadha. Zain, keren ya Allah. Allah tuh gak pengen sulit hambanya. Allah pengen hambanya mudah. Hakadha. Jadi ketika kemudahan itu Allah berikan kepada kita, jadi kita enggak langsung berpikir kayak harus kayak malaikat yang terus-terusan Allahumma sholli Muhammad zikir segala macam. Malaikat aja bilang ini enggak seberapa. Ini enggak sebenar-benar ibadah, dan aku makrifatku enggak benar-benar makrifat. Hakikatnya Allah enggak tahu. Hakadha. Dalam satu hadis riwayat yang lain, apa gal Rasulullah SAW, man arafa nafsah bagat arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Pertanyaannya, Bu, kita udah kenal diri kita belum? Udah, Bang? Udah kenal diri? Wajib. Udah kenal diri kita? Kalau orang sudah mengenal dirinya, dia tahu titik kelemahan dirinya, dan dia sudah mampu mengontrol lisan, mata, fikirannya. Man arafa nafsahu bagat arafa rabbahu. Lalu bagaimana kita pengen kenal diri kita? Gampang caranya. Berzikir, secara zikir ada bacaannya. Wah, kemudian apa? Sering-sering buka Al-Quran. Gimana bacaan Quran aku masih berantakan? Enggak masalah. Baca artinya. Latin arti. Kenapa saya bilang begini? Ada kisah, Bu. Di Eropa, ada seseorang
mu'alaf. Ada seseorang mu'alaf leh sebab ish, sebab apa? Sebab dia baca Al-Quran bukan dari Arabia. Baca Al-Quran, jadi orang Eropa ini terbiasa membaca novel, membaca story. Jadi Al-Quran itu dia ambil terjemahnya aja, dia ambil terjemahnya aja. Wah, kemudian apa? Ketika dibuka semuanya oke, aku yakin hari ini aku masuk Islam. Akhirnya dia pergi ke sebuah tebing, dibilang apa? Ya Allah, kalau emang engkau benar-benar jalan pulangku, aku masuk Islam. Kalau yang benar nih Allah nih, agama yang benar, Islam agama yang benar, tolong tunjukkan aku tanda-tanda. Entah petir kek tiba-tiba, entah daun jatuh kek, entah suara ombak tiba-tiba kek. Dia nunggu bu 10 menit jawaban itu gak dijawab. Diam aja dia, mana jawabannya? Akhirnya dibuka Al-Quran lagi, lanjut bacaan dia. Artinya apa kata Allah? Tidaklah semua tanda-tanda kebesaran kami sudah kau saksikan. Sebab baca arti. Langsung dari situ dia nangis, dia teriak. Besok dia datang ke masjid. Datang ke masjid, dibilang kok dilihat kok ini masjid rame banget. Kok rame ini masjid? Dengan celana pendeknya dia, orang-orang mu'alaf atau Masya Allah, dengan celana pendek datang ke masjid, anda mau mu'alaf kata dia. Ketika dia syahadat, dia pelukan sama orang terbanyak, dan dia baru tahu itu tanggal 1 Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hakadha. Ternyata kita, lah bukan kita, aneh kalau kita kesana ngejudge. Ternyata yang diri ini nih kebanyakan baca Al-Quran cuma Arabinya saja, gak tahu maksudnya. Ya, gak tahu maksudnya. Sementara kalau kita pengen berbicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita pengen bicara, maka sholatlah. Kalau pengen Allah bicara sama kita, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran ajib, ajib ada. Sampai kita di Bakers Dakwah, di Bakers Dakwah kita bikin terapi Quran, Pak. Terapi Quran. Jadi Bapak, Ibu kalau mau nanya misalnya sama para mudaris di Bakers Dakwah, bukan kami yang jawab. Bukan kami yang jawab. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran apa? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Kami mencipta manusia lemah. Kami sadar kami lemah. Yang jawab bukan kami. Jadi siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Wa itu mujarab insyaallah. Caranya gimana? Silakan mampir ke Bakers Dakwah. Hakadha. Itulah ketakwaan itu yang Allah berikan kemudahan. Allah dalam surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Yuridullah an yukhaffif ankum. Yuridullah an yukhaffif ankum. وَخُلِيكَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. Sesungguhnya kami menginginkan kemudahan bagi kalian, karena kami menciptakan manusia itu lemah. Kalau Allah saja menginginkan kemudahan, lalu kenapa kita mempersulit jalan orang? Kalau Allah saja menginginkan kemudahan kepada orang, lalu kenapa kita menghalang-halangi jalan orang? Ya, yeah. Kalau orang pengen niat baik, mudahkan. Orang pengen langkah ini, mudahin. Jalan nih motor, ada motor klakson, titit. Jangan lihat muka mata serem langsung. Apa lo yang itu? Tiba-tiba kan lihat motor, titit. Berisik lo, apa lo? Tapi ketika dia buru-buru, kita harus nuzon. Oh, ajib. Oh, ini orang lagi urgent nih. Yarju, ya nih, dia butuh sesuatu nih. Kasih jalan, fadal, silakan. Yuridillah bikumul yusra. Ajib.
Allah menginginkan kemudahan. Wah kata ajib. Jadi yang tadi lagi, ketika ketakwaan itu, ketaatan kepada Allah gak bisa maksimal, bertakwa semampunya. Karena Allah menginginkan kemudahan pada hambanya, karena Allah tahu manusia lemah. Jadi jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat. Di sini Allah jelaskan di surah An-Nisa bahwa kita kulluna dhaifan, setiap dari kita ini orang lemah. Wa na'am hakadha. Jadi ketika semua ini hebat, ini saya bilang di Bikers Dakwah, kerennya Allah ngasih peringatan untuk kita. Ketika kita beribadah, kemudian kita banggakan, maka semua kebaikan tersebut jadi nol, hilang, betul? Oh, saya semalam tahajud. Oh, nangis saya, ya Allah. Gak jangka begitu. Oh, kemarin saya haji. Oh, enak banget Bu, ya Allah hajinya. Dengan amal ibadah kemudian dibanggakan, ini kerennya Allah nih, dibanggakan, semua kebaikan ibadah tersebut nol. Kayak Pertamina, kita mulai dari nol ya. Wajib. Wah, kalau kebaikan tersebut diumbar-umbar jadi nol. Dan sebaliknya, kalau kebaikan tidak diumbar, hanya disimpan dalam hati, dan kebaikan hanya disebutkan dalam hati, oh Masya Allah, itu pahala itu udah Allah catat satu. Kebaikan Allah catat satu. Wa'am. Kenapa? Setiap apa-apa yang ada dalam diri kita, jangankan kita sebutkan Bu, jangankan kita sebutkan, kayak misalnya kemarin nih, Idul Adha, kurban. Alhamdulillah, daerah kita, masjid kita memotong sapi 32 ekor. 5 ekor dari hamba Allah. Terus dalam hati dia ngomong gitu, "Hei, hamba Allah itu gua kali. Gua keles." Lo enggak tahu aja. Itu selesai Bu, secara kontan, secara langsung selesai, gak ada urusan. Ajib. Karena pada dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fis fi anfusakum wa fi anfusikum tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa na'am. Apa sayang? Setengah jam kopi, satu jam nasi, aman. Nggak minta. Cuman ya sadar diri aja panitia. Bercanda kalau serius. Bener dibeli? Jangan dibeli. Benar. Lanjut ya. Lillahi fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ini kalimat luas Bu. Pak, kalimat luas. Wah, ini kalimat Quran tuh Masya Allah. Waduh, nikmat. Kalau terapi Quran tuh nikmat udah. Dan apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kau nyatakan dalam hatimu, dalam dirimu, fi anfusikum ini di dalam hati kita ya. Fi anfusikum. Kalau kalian katakan dalam hati kalian, kata Allah. Hah? Au tukhfuhu. Atau dinyatakan secara lisan atau disembunyikan, autukhfuhu wa antubdu fi anfusikum autukhfuhu, atau dijelaskan secara blak-blakan, maka apa, niscaya Allah yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisab itu. Artinya apa? Yang secara tersembunyi aja Allah hisab.
Minimal gini Bu, nih ya, kalau ada orang, ada orang nih, kenapa ya aku udah sholat, aku udah sedekah, aku udah zakat, aku udah ini itu, kok hati masih terasa kosong, kok masih ada yang kurang, berarti ada satu yang kurang Bu. Pak, ada satu yang kurang apa? Ketika ibu di jalan, bapak di jalan, abang di jalan, tanya dulunya seberapa sering mendoakan orang di pinggir jalan dalam hati tersembunyi. Lihat nih, aki-aki dorong gerobak jual bakso, atau kakek-kakek jual cemilan di lampu merah, dalam hati cuma ngomong, misalnya contoh, ya Allah, ya Rob, bapak itu kesian, ya Allah, tolong ya Allah, cukupin rezeki dia sehingga dia gak butuh lagi kerja begitu, kesian ya Allah. Hal sepele nih, tapi kalau itu sudah dilakukan, ini kan watukhfuhu, dan disembunyikan dalam hatinya, maka Allah akan menghisap, ini tetap Allah hitung kebaikannya. Siapa jadi karena satu kebaikan tersebut Allah ridho sama kita. Pertanyaannya Bu, dalam hidup yang kita cari pahala atau surga atau ridho? Oh, berubah lagi loh. Hah? Ridho siapa? Ah, kira ridho Roma. Ridho Allah. Yang kita cari ridhonya Allah. Berharap dengan sedikit doa tersebut Allah ridha kepada kita. Wahakadha. Itulah apa-apa yang kita dalam lisan tersebut diucapkan atau disembunyikan dalam hati kita. Bahkan hal sepele Bu. Hal sepele. Ini yang sering terjadi tapi gak mau dilakukan. Padahal kita tahu tapi jarang dilakukan. Tapi kalau perempuan biasanya sering nih. Maksudnya apa? Ngebatin. Ya, perempuan sering ya, ngebatin ya. Ya Allah, kenapa gini banget laki gue, ya Allah gitu ya. Hai kata, ini. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sir, secara diam-diam, secara gak kelihatan orang. Akan tetapi penyebutan kalimat istighfar itu di hati akan tetapi fikuliat apa bahasanya, dengan keseluruhan ahtaj alallah, benar-benar merasakan membutuhkan Allah. Kayak misalnya begini, lagi nongkrong atau lagi ketemu orang atau pulang dari masjid, dalam hati cuma ngomong ini, astagfirullahaladzim ya Allah, maafin hamba ya Allah, ya Rob, hamba pengen pulang, pengen husnul khatimah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dalam hati. Karena kan tadi Allah bilang, Allah akan menghisap apa-apa yang disimpan dalam hati dan apa-apa yang diucapkan. Kita ngomong begitu dalam hati, ya Rob, anak hamba ya Allah, tolong ya Allah. Anak hamba, anak hamba jadi ahli maksiat, tolong kenapa ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalam hati. Apa hadiah untuk kita? Gal Rasulullah SAW, ini keren nih. Tujuh wizali an ummati. Al-khata'u wal-nisyanu wa mastakrihu alaihi wa mahaddathu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Masya Allah. Tujuwi li'an ummati. Sesungguhnya, ini kata Rasulullah Bu, sesungguhnya dimaafkan dan tidak dianggap. Tujuwi li'an ummati al-khata'u, kesalahan-kesalahan mereka.
kesalahan-kesalahan mereka, wanisyanu, dan lupanya mereka dan lalainya mereka, wamastaghrihu, wamastakrihu, dan apa hal-hal yang dipaksakan, kayak misalnya ngelakuin, ah gue malas ngelakuin tapi udahlah karena disuruh, ah gue malas banget sholat tapi mak gue bawel banget. Ada begitu gak? Banyak ya? Udah ngaca deh zaman dulu. Masuk kamar, Alfi udah sholat belum? Di kamar bentang sejarah doang. Udah mah. Kang bohong. Ya kan? Hakata, tapi ini keren nih kalimat ini. Tujuhili an umati al-khata'u wa-nisyanu wa-mastukrihu, dan segala perbuatan yang dipaksakan, alaihi wa ma haddatsu, kepada mereka dan ucapan-ucapan mereka, bihi anfusahum, dengan diri mereka. Kalau mereka sudah taubat tanasuha, kayak tadi istighfar tadi nih, hal kecil istighfar tadi, astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabb, dengan tersembunyi dan fikuliat, dengan keseriusan kembali kepada Allah, munajat sama Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau mereka udah ngomong begitu, udah istighfar, udah taubat nasuha, malam yaqulu wa ya'malun. Itu dianggap mereka enggak pernah ngomongin keburukan, itu dianggap mereka enggak pernah melakukan keburukan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nikmat ya. Islam tuh keren. Islam tuh keren, asli. Karena kalau makin kita haus lagi, ajib. Karena tiap Rabu, Pak, kita tiap Rabu ada pengajian sama guru kita kan. Hari ini juga. Cuman hari ini sama guru yang beda. Itu ajib. Saya ngerasa apa ya? Dahsyatnya Islam itu, Bu. Gara-gara ngebahas satu ini apa namanya? Satu matan, matan apa ya? Pembahasan itu guru kita ngebahas pakai 5 kitab dan semuanya indah. Wah, Islam itu luas, ajib. Semakin ngerasa, waduh ya Allah, gak punya apa-apa nih gue, gak punya apa-apa nih gue ya Allah ya Rabb. Semakin nol kita, semakin gak ngerasa apa-apa. Jadi kalau ada orang belajar ilmu agama kemudian dia baru belajar sedikit tapi sudah merasa, hati-hati. Kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita harus lebih merasa, bukan merasa lebih. Karena apa? Kuluna du'aifan. Setiap dari kita orang lemah. Hakada. Jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yang para malaikat secara Masya Allah, para malaikat yang ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, itu sebenarnya bertakwa. Tapi Allah mudahkan lagi apa? Oh, fattakullaha mastata'tum, bertakwa Allah kepada Allah sesuai kemampuannya. Oh, kemudian apa? Karena apa? Yuridullah ankum yukhaffifa ankum. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Karena kami menciptakan manusia orang yang lemah. Tahu dari mana lemah? Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Isra Mi'raj ketemu Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa alaihi wasallam bilang, "Ya Muhammad, minta kepada Allah kurangin lagi waktu sholatnya. Karena apa? Umatmu lemah. Umatku aja yang barannya gede-gede, yang umurnya panjang enggak kuat, apalagi umatmu." Ini dalam kitab Mukhtar Hadis nih dijelaskan. Jadi kita ini semua lemah, kita harus sadar kelemahan kita. Saya ada tahadus bin Ni'mah, habis ini boleh sesi tanya jawab. Tahadus bin Ni'mah. Saya punya teman, Bu, di pondok. Saya temenan sama dia dari SMP, semeja. Ini anak susah ngafal. Ini anak susah ngafal. Ketika di pondok,
gaya masih sama, masih ya bercandanya masih asik gitu kan. Ketika di pondok kok tiap hari Bu pacarannya, tiap hari nih pacarannya sama dua paket minuman Al-Quran, dan dia tidak mempedulikan siapapun yang memanggil wa illa gurunya. Saya manggil nih, Habib, Anda mau nukar duit? Karena emang kebetulan yang megang duit pertukaran duit di antara santri emang beliau. Anda mau nukar duit, Bib? Mau nukar 2 dolar? Apa dia? Ini padahal teman sahabatan dari kecil. Gaya gimana? Bib, Anda mau gini, Bib? Hafal, menghafal Quran. Anda tahu dia lemah. Akhirnya setelah istirahat, Pak. Istirahat nih. Makan malam, gak salah itu yang tanya di matam. Habib, Anda mau nanya minta dia bilang. Apa Fi, kata dia. Nah, aku mau nanya nih, Bib. Karena kita orang Medan kan. Aku mau nanya nih, Bib. Apa? Kau kok beda sekarang kulihat? Kau yang dulu emang sekarang jauh beda. Dipanggil sama dia, sini kau Fi, duduk kau, kata dia. Kenapa, Bib? Kau tahu kan kelemahan aku apa? Tahu, ngafal. Karena aku mencoba mengenal diriku, aku tahu aku lemah ngafal, itu kupatahin. Karena aku tahu aku lemah ngafal, susah ngingat, itu kupatahin, Alfi, kata dia. Dengan cara aku gak pedulikan orang-orang sekelilingku kecuali Sayyidina Abi Umar, kata beliau. Guru-guru yang di Darmusofa. Gak kepedulikan orang-orang sampai aku hafal. Sekarang beliau itu seorang ya, hafiz Quran pasti. Dia sekarang karena sangat rajin dia begitu, sekarang jadi ahli fikih. Ahli fikih. Jadi kitab ini begini, ini begini, ini begini, dia rujukannya banyak di kepalanya, hafal. Artinya kalau kita faham diri kita kelemahan di mana, sikat di situ. Jangan bilang, ah, kan gua gak bisa, susah nih ngafal. Gak bisa gitu. Gak bisa. Disikat justru benar-benar dipatahin. Hakadha, itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi masalah baca Al-Quran, baca ilmu agama, insya Allah cepat nempel. Dan huruf-huruf yang ibu baca itu, bapak baca dalam Al-Quran, mereka akan menjadi asbab Allah ridha kepada kita. Amin ya Rabbal. Sebentar sebelum tanya jawab, ada 3 wasiat yang saya mau berikan. Tolong baca setiap malam. Ini boleh dicatat, boleh enggak? Tolong baca setiap malam ba'da isya. Ratibul haddad. Ini agak panjang dulu nih kasih ya. Ratibul haddad. Ratib al-haddad gitu ya. Kemudian pasang doa yang baik-baik. Yang kedua apa? Jangan pernah lepaskan nih. Ini pasti ibu-ibu sering baca Waqi'ah sama Al-Mulk. Ya ibu sering baca ya. Insyaallah alaik. Nah, bagaimana cara kita mengenalkan diri kita, mengetahui Allahumma shalli Muhammad. Apa namanya? Kelemahan kita. Setiap hari baca zikir ini. Tulis Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal sehari, minimal 100. Dikit ya, dikit kan masih dikit lah tuh, 5 menit itu nggak nyampe, bahkan ya 5 menit udah 1000,
Bisa. Di awal waktunya agak panjang. Waktunya agak panjang, lama habisnya. Tapi ibu dan abang rasakan, bapak rasakan, insya Allah keberkahan waktu itu didapat. 5 menit bisa baca 3000. Karena Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Habib Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu zikir sehari 150.000 kali sehari. Wajib. Arti apa? Beliau mendapatkan keberkahan waktu. Hakada. Yang pertama ratibul haddad, waqi' al-mulk, jangan lepas. Yang kedua apa? Baca apa tadi? Udah? Mau lagi amalan? Mau lagi? Kalau banyak wali ntar bu, jadi wali. mau lagi? Ini doa, ini nekasi, ini doa penyebab rontoknya dosa ketika habis sholat. Ana kasih tau dulu nih kisi-kisinya. Suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama seorang badui. Sholat tahiyatul masjid sama orang badui. Dekatan sama Rasulullah. Kemudian orang badui bilang apa? Setelah dalam sholatnya, mungkin beberapa udah ada yang hafal. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi wa rahmatuka arja'ani min amali. Diulang 3 kali. Rasulullah SAW noleh. Eh fulan, istiqra. Ente baca apa tadi? Baca apa tadi? Doa ya Rasulullah. Coba ulang. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi wa rahmatuka arja'ani min amali. Apa kata Rasulullah? Sadaqta, benar yang kau baca, dan tidaklah engkau berdiri dari tempat sholatmu melainkan Allah sudah hapuskan semua dosa-dosamu. Mau banget ya. kita talqin di awal baru dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Hakeka. Maksudnya di sini apa? Rahmatmu lebih diharapkan, lebih mengutamakan, mengharapkan ridhonya Allah daripada kita membanggakan amal ibadah kita. Jadi tetap menganggap kita nol, amal yang kita lakuin masih dikit lah gitu ibaratnya. Jelas? Jadi fattakullah mastata'tum, wa perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qala Rasulullah tujuwizali an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastakrihu alayhi wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu wa ya'malun. Kalau orang sudah minta ampun kepada Allah, enggak dianggap salah, dimaafkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah taubat nasuha nih. Dalam keistighomahannya dia sempat kepleset lagi, kemudian dia tubuh ilallah, maka Allah hapuskan.
dia minta tobat sama Allah ini dengan keseriusan, Allah hapuskan, Allah maafkan kesalahannya, kelupaannya, kelalaiannya, seakan-akan apa? Orang itu tidak pernah berbuat dan berkata yang buruk. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakadha. Khalas wala ish, wala ada tanya jawab atau gimana nih? Tanya boleh? Ahlan sahlan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Baik, mungkin boleh di Mas, karena masih ada waktunya. Bentar. Hot copy kenangan mantan, ya elah. Emang beneran gini namanya? Kenangan mantan, Allah biha. Move on boy, asli deh. Kopi kenangan. Oh, tapi ada mantannya bu. Tapi ada mantannya. Beneran ada mantannya. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi ngingetin mantan Ustaz ya? Ya, lu lagi mancing. Ya, lu lagi mancing. Oke, mungkin masih ada waktu. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu boleh yang ingin bertanya. Waduh, boleh dibantu mungkin yang untuk akhwat. Jadi boleh dibantu ini mungkin ibu-ibunya atau Zara, bantuin Zara. Tadi mana ibunya? Oh, baik, mungkin selagi nunggu pertanyaan boleh dibantu juga untuk panitia. Kita mohon izin untuk ngiterin sunduk ya Bu ya. Ya itu tujuannya untuk jalan dakwah kita juga, untuk masjid juga, Alisan, dan juga untuk pergerakan dakwah Pejuang Subuh Bekasi juga. Gitu, mohon izin untuk panitinya. Yang ikhwan ada? Yang ngiterin sunduk sama yang akhwat? Boleh sambil kita nunggu pertanyaan. Silakan Bu yang udah megang mic boleh langsung di sampaikan pertanyaannya. Nyalain dulu Bu, salawat lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Monggo. Saya Retno dari Galaksi. Yang saya tanyakan, saya kan pernah kerja di bank 25 tahun. Wajib. 25 tahun Bu. Wajib. Jadi direktur. Itu insya lebih Allah. Seumuran saya loh itu Bu. Ya, 25 insya Allah tahun. Saya udah kenapa mulai ini berhijrah. Masya Allah. Masya Allah. Terus terang hijrah itu buat saya berat. Karena dari penghasilan besar ke tidak ada penghasilan. Wajib. Tapi insya Allah saya berpegang pada Al-Baqarah 155. Bukanlah Allah menguji kita dengan kekurangan, kesabaran, agar biar bersabar, kekurangan. Intinya gini Ustadz, saya sampai detik ini masih banyak tawaran untuk kembali kerja yang di bidang perbankan. Kebetulan saya enggak sebutkan ustadznya, saya pernah ada kajian mengenai pegadaian syariah. Dia bilang pergi umroh haji itu boleh, saya udah tanya, berusaha tanya, bukanlah itu semua riba ustadz. Dia bilang tetap, bilang tergantung akadnya. Yang saya tanyakan, insya Allah saya kan tetap kepingin istiqomah, tetap ya Rab, berhijrah meskipun terus terang dalam tanda petik enggak ada pendapatan, kekurangan. Ajib. Saya tetap ingin berjuang di jalan hijrah. Yang saya tanyakan Ustadz, mungkin ada kiat-kiatnya biar saya tetap istiqomah. Okay. Enggak hanya dalam itu aja, ke kajian-kajian pun mungkin untuk menghilangkan rasa malas. Kadang kan ada malas untuk datang ke kajian, kadang aja juga mikir enggak ada biaya gitu Ustadz. Yang saya tanyakan itu aja, supaya saya tetap istiqomah hijrah di jalan Allah, insya Allah sampai husnul khotimah. Ya Rab. Syukran Ustadz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz mau dikumpulin dulu atau langsung jawab? Bebas. Dikumpulin dulu aja ya. Boleh, ada lagi mungkin? Yang di paling belakang Mbak Zara. Oh iya, belakang dulu ya Bu. Untuk bapak-bapaknya ada mungkin ada yang mau bertanya? Ada pulpen. Boleh, ada satu. Pulpen. Nanti. Sama kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya
kita tetap istiqomah dengan menjalankan kebaikan-kebaikan dan tidak riya. Sementara kita ingin orang lain mengikutinya dalam dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Sementara orang lain ingin, kita pengen orang lain ikut. Iya. Oh, Masya Allah. Iya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Ustaz ya? Iya. Oh gitu, satu lagi nih Bu ya. Ini dulu satu ya. Nanti bisa dilanjut, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau boleh kami ingin mendengar sedikit kisah ketika Ustaz bertemu dengan Malaikat Israel. Bagaimana? Masyaallah. Mungkin bisa menjadi motivasi atau. Hayakumullah. Syukran, itu aja. Jazakumullah khair. Masyaallah. Berat. Mungkin enggak semua tahu ya. Tapi nantilah kita bahas masalah Malaikat Israel terakhir ya. Masya Allah, pertama Ibu, yang dibahas masalah Ibu dulu pernah perbankan dan berkecimpung masalah riba. Dulu kan? Iya kan? Ya kula syek lah segala macam. Wa na'am. Kemudian kalau umroh biar enggak riba gimana? Saya ini baru ngobrolin semalam sama teman saya. Jadi berbicara, mungkin saya enggak pakar masalah ekonomi. Saya enggak kafah masalah ekonomi, tapi yang sedikit saya tahu ternyata mata uang itu memiliki inflasi. Betul dong? Dan harga dari dulu semuanya stabil. Bukan harganya yang naik, tapi uangnya yang turun. Lalu bagaimana agar kita tidak terkena inflasi? Bagaimana agar kita tidak mendadak hilang harta kita atau berkurangnya harta kita tanpa ngapa-ngapain? Ini saya ngajak diri saya sendiri sih sebenarnya. Mulai coba belajar akad nabung emas. Yang kecil-kecil. Emas. Sekarang emas ada yang 40 ribu. Hah? Mas mini, Bu. Mas mini. Bukan mini daus ya. Daus mini bukan. Allahumma salli Muhammad. Ada yang 40 ribu. Maksudnya kan kembali ke hadis apa dalilin tadi. Fattakullahu mastata'tum. Kalau kan Ibu tadi bilang pemasukan lagi enggak banyak, berbeda dengan dulu. Maka semampunya agar kita ke depannya enggak terkena lagi hal-hal seperti itu, mulai sekarang nih kita belajar nih semuanya nih. Ah, Zen ini. Oh, ini 05. Ajib. Nih, contoh begini. Ini bukannya jualan ya. Mohon maaf nih, gue balikin deh. Nih, bukan jualan. Hal begini, 0,05 sekarang kalau enggak salah 560 ya? 50 ribu ya? Ya gitulah, kayak begini deh. Maksudnya tanam itu biar enggak terkena inflasi, biar kedepannya aman. Biar tadi pengen istiqomah juga kan? Agar kita pengen husnul khotimah. Sekarang Pak, pertanyaannya, hal apa yang enggak ada ribanya? Zaman sekarang nih. Coba jawab. Hah? Air hujan. Iya bener loh. Keren loh. Aduh, udah duit kayaknya. Bener loh. Maksudnya masalah duniawinya, cuy. Ah, lu maaf. Hal apa yang enggak ada ribanya? Masalah kayak perekonomian. Ada gak? Unsur ini benar-benar hampir melekat dalam diri kita, betul? Lalu bagaimana kita pengen istiqomah matinya husnul khatimah? Maka kita kembalikan semuanya dengan peraturan yang sudah Allah bikin. Gala Rasulullah SAW, kata Rasulullah apa? Akan kembali akhir zaman nanti kepada emas dan perak.
Ini sedikit saya kasih bocoran. Perak lagi digodok mau dinaikin. Dalam syariat itu harga perak 1/10 daripada harga emas. Nah, kita nabung di situ. Ini buat saya juga nih, buat diri pribadi nih. Karena pengen tadi tuh pengen husnul khatimah. Lalu bagaimana caranya istiqomah? Nah, ini saya ngejawabnya dua sekalian ya. Ibu yang belakang siapa namanya? Ibu siapa namanya? Bu Uca. Ica, Ica pede. Ibu Ica. Oke. Okay. Bagaimana caranya istiqomah? Kalau saya pribadi mentamsilkannya begini, mengibaratkannya. Ibu udah pernah pergi ke apa Turki? Padokopia? Ah. Ke Kapadokia? Udah pernah? Hah? Oh, Turki aja. Kenapa Turki aja udah pernah, yang lain? Belum pernah? Gak tahu. Taman mini dia, taman mini, Bu. Oke, gini deh. Gini deh. Udah pernah umroh? Haji? Oke. Udah pernah mimpi Rasulullah? Mimpi Rasulullah? Belum. Tahu seindah apa? Dibayangkan indah gak kira-kira? Indah gak? Mimpi Rasulullah indah? Pengen ya? Artinya jadikan itu seperti puncak gunung. Ketika kita hiking, ketika naik gunung, kenapa kita bela-belain naik gunung gede? Peman? Yang dimana pemandangannya ini disebarkan, foto-foto ini disebarkan di mana? Sosial media, di internet, di segala macam, disebarkan nih pemandangannya. Lalu ketika naik gunung, mendaki gunung, hiking, emang selalu mulus? Enggak, kadang jatuh. Ya, yeah. Kadang kepleset, kadang pegel. Tapi ketika hiking, ketika naik gunung, kepleset, jatuh, pegel, sakit, sakit. Pertanyaannya, kita milih terus naik atau pulang? Terus nah, karena apa? Karena tahu keindahan pemandangan di atas. Begitu juga dengan masalah istiqomah. Kita harus tahu apa keindahan di balik agama ini. Allah berikan keindahan apa? Pelajarin dulu itu. Apakah Jannatul Firdaus? Apa keindahan surga dengan inna fil jannati nawran min laban? Apakah surganya Allah dipenuhi dengan sungai susu? Hah? Kenikmatan apa di surganya Allah atau apa keindahannya, yang tafsir masing-masing. Karena kalau saya bilang masing-masing, kenapa? Ada yang beranggapan surga itu enggak ada kenikmatannya kalau enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orang tinggi nih. Wow, surga itu hampa rasanya kalau enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang semata-mata Allah syukur masuk surga. Surga ya syukur gitu. Ya, macam-macam. Allah perhatik. Jadi kita harus tahu dulu keindahan yang kita tuju seperti apa, dan pencapaiannya jangan pernah putus kalau pengen nyampe ke sana. Kalau saya pribadi, gambarnya apa? Mati husnul khotimah, mati dalam keadaan senyum. Itu pribadi buat diri saya, kayak, wah gila nih, pengen sih begitu. Keren sih nih orang, matinya senyum. Ya Allah, pengen ya Allah mati senyum. Ajib, Masya Allah alaik. Hakata. Jadi gitu. Jadi tahu pencapaiannya dulu. Baru terus dituju. Kalau ibu pengen mati husnul khatimah, pengen dikubur wangi, maka wangikan diri kita dengan syariat Islam, dengan agamanya Allah, dengan Al-Qur'an, dengan hadis. Oke, belum. Walhasil, jelas ya, Bu? Istiqomah, hadis istiqomah. Kebalik, maaf. Kisah malaikat Israel.
Jadi Al-Fagir tahun 2012 sempat di momen titik paling apa ya, titik nadir lah. Dulu saya gak mau ceritain sebabnya apa, yang pasti sebabnya syar, buruk, jelek. Tapi tahun 2012 itu saya sampai gak bisa gerak, bahkan di atas sajadah cuma bisa gerakin telunjuk doang, badan tiduran. Kaki saya mendadak biru dari jempol sampai lutut, digotong masuk kamar, dikasih teh manis anget, masih biru, gemeter. Tahu gak bu, saya ngeliat saya bu, saya ngeliat depan mata saya malaikat Israel. Bukan hoax. Ini orang sebelah mengatakan apa, gak mungkin. Sementara dari Imam Ghazali mengatakan apa, sabain malak. Para malaikat Israel itu menziarahi manusia dalam satu hari 70 kali, ada dalam riwayat lain 90 kali. Malaikat Israel menziarahi manusia. Ini mengatakan Imam Ghazali, bukan aneh ngomong. Jadi kalau mau nyalahin, silakan salah Imam Ghazali kok berani. Sementara saya mengalami memandang malaikat Israel. Cuman enggak kelihatan wajahnya, Pak. Jadi plafon ini, apa namanya ini? Plafon ya? Plafon itu sampai segininya malaikat Israel. Yang saya lihat depan mata saya itu tubuh dan sayap ke belakangnya. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan berapa sayap para malaikat. Dua. Ada yang ratusan, ada yang ribuan sayap para malaikat. Allah menjelaskan apa? Bima yasha, terserah Allah mau berapa. Hakadha. Saya melihat itu dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Ya beruntung selamat sampai detik ini. Masih Allah kasih kesempatan buat benerin diri. Kadang-kadang hal begini orang gak percaya, mana mungkin. Ya sama halnya kalau lu bilang, mana mungkin Shiratal Mustaqim seserem itu, lihat entar. Dan malaikat Israel ketika mencabut nyawa seorang hamba, tergantung hambanya seperti apa. Laukan minas salihin, kalau seandainya itu dari orang-orang soleh, maka malaikat Israel mencabut nyawa tersebut dengan wajah yang tampan. Wakan minat tolehin, soleh lawan kata toleh pengetah. Lakukan minat tolehin, orang yang kalau misalnya dicabut nyawanya itu dari orang-orang yang bukan orang soleh, bighairi salihin, maka itu wajahnya seseram mungkin. Cukup, ini menjadi pelajaran untuk semuanya. Makanya sampai dari tahun 2000, dari tahun itu sampai detik ini yang saya pikirkan terus-menerus adalah masalah kematian, karena kenanya di situ. Jadi kalau orang tiap hari mikir umur panjang, besok ngapain ya? Sempat ada beberapa waktu lalu, tahun lalu kayaknya viral podcast saya sama Gilang Dirga. Kalau orang dikasih uang banyak, dia berpikir besok ngapain ya? Besok gue beli ini, gue beli itu, gue bayar ini, bayar itu. Tapi ketika orang dikasih kain kafan depan matanya, bingung dia. Kenapa? Gak pernah terfikir di otaknya kalau besok mati gimana. Jadi terus menerus saya pikirin masalah kematian. Bahkan orang sekitar pun bosan, Alfi masalah mati nih. Sampai ada anak murid kita di Bikers Dakwah, dia mondok di Mesir, di Al-Azhar. Dia ngirimin kitab apa? Tazkirah Maut, pengingat kematian, masya Allah. Saat ada hadiah nih, katanya apa ini, tazkirul maut, wajib. Kita pengingat kematian wajib, masya Allah. Karena itu penting. Dari situ saya terus menerus ingat masalah mati. Kata Rasulullah SAW, orang yang beruntung adalah orang yang banyak mengingat mati. Karena kalau dia maksiat, dia berpikir setelah maksiat mati gimana, ya kan?
Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti kita di surganya Allah ngumpul kayak gini lagi ya. Dengan jasad yang wangi, wajah yang tampan, yang cantik, yang bersih, yang semuanya nikmat bercahaya karena nurnya Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai kita. Insyaallah, ajib. Nikmat ya. Enggak tahu, gue lebih senang begini dengan ngajar sekarang daripada kayak dulu. Ya, dulu tahu kan pernah kan? 2016 2017 ya? Nah, lebih senang begini sekarang enggak tahu deh. Ajib gitu, lebih asyik gitu. Enggak capek juga berdiri. Yeah. Alhamdulillah, mungkin ada yang nanya lagi? Oke, okay, baik. Tadi Ibu ini ya. Silakan, Bu. Tadi mic-nya di mana? Ibu Ica jangan dibawa pulang, Ibu Ica. Oh, bukan Ibu Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Ibu bisa hadir dalam kajian Pak Ustaz Afi ya. Udah lama nih Ibu pengen datang. Masya Allah. Soalnya Ibu ngepengen banget sama Pak Ustaz. Allahu Akbar. Bu, okay. Ntar lo. Ini diam. Sampai. Diam. Bu. Ya. Enggak, sampai teman Ibu yang di sebelah ini. Kok Oma tahu sih? Iya. Soalnya aku ikutin sinetron religi. Oh, Masya Allah. Iya, yang nama Oma Lena. Oke, Oma Lena. Tinggal di Bulak Kapal Permai, Bekasi. Insya Allah. Insya Allah, Oma udah pensiun udah 3-4 tahun ya, hampir 4 tahun. Dan niatnya kalau pensiun itu mau kajian. Haji? Kajian, oh. Ikut kajian. Maaf, oke maaf. Alhamdulillah. Yang Oma tanyakan ini selama kalau Oma lagi ngaji ini berdoa gini ya itu nggak pernah khusyuk gitu. Oh, Masya Allah. Iya bingung jadi nggak apal-apal itu bacaannya. Wah, Masya Allah nih keren. Jadi gimana caranya Pak Ustaz supaya bacaan itu bisa hafal? Insya Allah. Ya, itu aja, terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu atau dari bapak-bapaknya mungkin? Ada lagi? Oh ini ada Sarai. Nih. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Nama saya Faris. Saya mau nanya di zaman modern kayak sekarang ini kan susah gitu ya kita. Ngaji juga kadang kan ribet, apalagi pandemi juga kan baru selesai meskipun gak sepenuhnya. Kiat-kiat biar bisa mati husnul khotimah itu gimana ya Ustaz? Masya Allah alaik, kalam adim, Masya Allah alaik. Umur berapa umur? 17 tahun Ustaz. Oh beda setahun kita. Oh, ada lagi Ibu ya mau tanya, boleh? Ibu kalau bertanya tapi gak dapat tumbler Bu ya, soalnya udah habis. Gak apa-apa, tanya aja, gak apa-apa itu boleh nanya. Gak apa-apa. Oh dapat hadiah? Dapat tumbler Ustaz. Oh Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dede. Ustaz saya mau tanya, kalau gak salah Ustadz dulu pernah memerankan pemain itu pemeran utama Uje ya? Ya Bu, iya. Yeah. Yang saya tanyakan mungkin Ustadz kan udah hijrah ya? Oh Masya Allah. Enggak Bu, saya kalau bahasa, mohon maaf saya potong. Saya bukan hijrah, yeah. Saya lagi belajar. Iya. Yeah. Apa mungkin itu istilahnya dari Uje pindah ke Ustadz Alvin gitu? Ya itu Agarnasi. Aja. Semoga istiqomah sekeran sejak amin. Amin. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Oke, okay, baik. Boleh tafadhol Ustaz dijawab pertanyaannya. Apa Ustaz satu lagi? Iya, saya. Apa Bu Dede? Saya minta apa bisa selawat seperti Uje? Wah. Wow. Oh, iya.
Zara nih urusannya masih nih. Zara nih. Titipan kayak ini. Titipan. Nambah lagi, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya kebalikan Ustaz dari Ibu Dede. Karena saya tipe yang tidak suka dengan sinetron barangkali ya. Jadi tidak mengenal Ustaz. Masya Allah. Ben. Benar. Ahsan. Dan kenal baru sekarang. Baru ketika ini. Tapi alhamdulillah apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan melekat di hati saya dan tapi ada yang saya pertanyakan Ustadz tadi, istighfar itu mungkin bagi nenek-nenek seperti saya terlalu panjang barangkali ya. Oke. Nah, terlalu panjang. Nah, yang simpel apa gitu ya? Iya, yang simpel astaghfirullahalazim atau astaghfirullah aja itu bisa enggak sih menghapus dosa-dosa kita? Okay. Terus yang kedua, kita sebagai orang awam itu kadang-kadang memang untuk menepis rasa merasa lebih itu sulit sekali. Tapi Ustadz bilang tadi apa namanya? Yuridullahu yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya? Jadi karena manusia mungkin sifatnya lemah, tapi gimana ya caranya supaya kita bisa terlepas dari merasa lebih dan punya sifat lebih merasa? Gimana Ustaz triknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ini ibu-ibu di sini memang luar biasa Ustaz. Keren, keren, keren. Tafadil Ustaz. Yang pertama, tadi kiat-kiat menghafal ya Bu ya? Ya Ma ya. Kiat-kiat menghafal, bagaimana menghafal bisa lancar, bisa gampang. Wa na'am. Yang pertama, secara tasawuf, semalam kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Secara tasawuf, itu ada bagian-bagian sunnah yang ketika lagi wudhu dibasuh. Walakin sama indal Maliki ya, dalam mazhab Malik itu enggak masuk sunnah di situ. Terus dalam Imam Nawawi juga mengatakan itu bukan sunnah. Bas al-muhim, yang penting bagian ini saya sudah buktikan dan ternyata kalau bahasa Inggrisnya it work, ini berhasil dipakai untuk penguat daya ingat. Apa itu? Ketika wudu setelah membasuh kuping, ya, setelah basuh kuping ambil air, air cipratin, pakai basuh tungku apa? Ya. Tunduk ya, tungkuk, tunduk. Tapi tengkuk, ya. Tapi jangan terlalu basah, karena yang akan basah semuanya, nggak enak. Soalnya nanti, maksudnya diisyaratkan untuk ini aja deh. Kenapa saya bilang pakai itu agar mempermudah hafalan? Karena Bu, tadi kan ada pertanyaan saya ketemu malaikat Israel. Nah sebab itu, yang buat saya ketemu malaikat Israel itu. Dulunya semua asupan masuk bikin saya hilang ingatan, suka blank. Jadi kalau ngobrol tuh kayak apa gitu. Iya. Yeah. Saya terapi gara-gara ngeliat guru kami Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau setiap wudu begitu. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah kan dari awal tuh istisyarnya, istisyarnya gimana, kemudian wudunya itu beda-beda bab, nanti kita jelasin lagi insyaallah. Bas al-muhim ambil air setelah basuh kuping, air nih, basuh punduk. Tapi itu dilakukan kalau untuk perempuan, kalau tidak merepotkan, jangan tempat umum. Jangan tempat umum. Walau laki-laki, bikin deh. Perempuan misalnya di rumah, atau misalnya di tempat di hammam, di toilet, wala aish, di toilet atau di gimana, yang ketutup, fadal, gak menyusahkan, bikin. Yang kedua, kadang kita kadar nangkap bahasa Arab itu agak lebih sulit ya. Gampang caranya, Allah faham semua bahasa. Bahasa Indonesia. Kan tadi gitu, yuridullah bikumul yusro, Allah pengen kamu dahan. Simple kan? Ajib. Jelas ya Oma ya.
Jadi kalau bahasa ini, kalau misalnya susah nih baca doa habis sholat, Arab-Arab susah nih. Udah kalau misalnya mentok nih, ya Allah, ya Rab, tolong begini-begini. Mentok lagi nih, susah panjang-panjang. Udah bilang, ya Allah, paham kan ya Allah. Saking manusia doa, ya Allah, paham kan? Yaudah ya Allah. Ada orang begitu tuh. La ilaha illallah. Ya. Jelas Oma? Sarangnya ya salah. Wa na'am. Tadi siapa namanya? Faris, Masya Allah alaik, usia 17 tahun. Kiat-kiat husnul khatimah. Nih. Kiat-kiat husnul khatimah. As-siwak. Siwak adalah salah satu kiat-kiat husnul khatimah. Di dalam kitab Tamyihul Akhyar, Rasulullah SAW selalu bersiwak. Menggunakan siwak ini bahkan sampai gusinya berdarah. Seandaikan Rasulullah SAW mewajibkan, bisa aja sebenarnya Rasulullah pengen mewajibkan siwak. Tapi apa? Rasulullah tahu umatnya enggak mampu. Yang pasti dengan ibadah ya. Yang pasti dengan ibadah, bukan cuma dengan siwak tapi enggak sholat. Ibadah jalan wa siwak. Kenapa dia bilang begini? Dulu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal wafat, indal sakratul maut. Lagi sakratul maut, kan Rasulullah doa apa? Ya Allah, timpakanlah sakit sakratul maut umatku kepadaku, gitu kan? Artinya momennya Rasulullah SAW ketika sakratul maut itu sakitnya bukan main, sakitnya bukan main. Sampai di gergera, di kerongkongan, Nabi Yuna Muhammad SAW melihat aku Siti Aisyah radhiyallahu anha, saudara laki-laki Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia? Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan siwak, melihat siwak. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda, bilang apa? Engkau mau ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengisyaratkan dengan mata mulianya. Nah, diambil siwak yang baru, digigit oleh ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, dicelupkan ke air, di bukan digosok secara kuat ya, digirikan airnya masuk dalam tenggorokan, barulah Rasulullah wafat dengan nikmat. Shallu ala Nabi Muhammad. Hakadha. Wa kemudian apa lagi? Biasakan kalimat thayyibah, kalimat baik dalam kehidupannya. Karena apa? Seseorang itu akan mati menyebut kalimat yang biasa disebutkan. Wa na'am, insyaallah. Jadi gini, tadi kan kita jelasin baca sehari astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dibiasakan. Kalau guru kami setelah Habib Umar selapa harus baca kitab nih, insyaallah. La ilaha illallah. Oh, tiap duduk mau ngapain? La ilaha illallah. Oh, beliau begitu. Mendawamkan kalimat la ilaha illallah agar apa? Agar ketika wafatnya menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Hakadah. Oh, kemudian apalagi kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya yang pasti jangan pernah lepas zikir kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah paling penting. Kenapa? Jadidu imanakum, kata Rasulullah. Perbarui iman kalian. Bagaimana cara kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Akthir min qul la ilaha illallah. Perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah bukan cuma di lisan, bas kayak la ilaha illallah udah. Diajarkan sama guru kita apa? La ilaha illallah. Fi kuliat lagi, secara keseluruhan lagi, kita mendengar bahwa ini semua enggak ada melainkan Allah semua yang mau ini. Ini semua enggak ada melainkan Allah yang mau ini. Duduknya kita di sini enggak ada, makhluk ini enggak ada, ini tembok enggak ada melainkan Allah yang mau ini. La ilaha illallah. Hakadah. Akthir min qul la ilaha illallah. Siwak, salat jaga, Quran insyaallah. Dan paling banyak, ini pesan buat semua, perbanyak, jangan kasih batas salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadap pintu. Pintu. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah alaihi. Hakadah, ini pintu untuk mempermudah semuanya.
wasilah mempermudah semuanya. Ada hajat, ada apa segala macam, akthiru alaihi minas shalah, perbanyak bersalawat. Aman insyaallah urusan. Apalagi husnul khatimah, insyaallah. Jelas? Insyaallah lagi. Lanjut. Aduh, pernah nguji lagi tadi ya. Aduh. Aduh. Tadi kita bilang uji pindah gimana tadi? Astagfirullahaladzim. Salawatnya aja ya. Salawatnya aja ya. Salawat yang mana ya? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azimi. Cukup ya, biar enggak penasaran aja. Lanjut, istighfar lebih simpel. Ya, ibu tadi ya, boleh istighfar lebih simpel, masya Allah. Zain, itu istighfar lebih simpel. Boleh enggak astaghfirullahaladzim atau boleh enggak astaghfirullah? Dude bagus. Gal Syekhuna Al-Habib Abu Bakar Adni, al-istighfaruna yahtaju alal istighfar. Istighfar kita yang kemarin membutuhkan istighfar yang sekarang. Karena istighfar yang kemarin mungkin masih bercanda. Istighfar yang kemarin mungkin masih enggak serius. Al-istighfaruna yahtaju alal istighfar. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar yang lain. Maka istighfar yang bagaimana bunyinya? Ala farhatik, mau astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah khotoya, atau astaghfirullah aladzim, atau astaghfirullah astaghfirullah. Ya bebas, mau sambil nyanyi, mau disalawatin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ala farhatik, terserah mau yang mana. Unam, yang penting rasa, bahkan dalam hati, kayak misal bahasa Indonesia sendiri pun oke, okay, zen, tak masalah. Nah, tadi anda lupa ibu, yang terakhir apa ya? Wah ya, unam. Kan manusia itu makhluk lemah, sifat merasa. Bagaimana menghapuskannya? Nah, Al-Imam Abdul Aziz itu punya anak. Lah, mohon maaf. Kalau enggak salah Imam Zainal Abidin. Mohon maaf. Imam Zainal Abidin punya anak disuruh dakwah. Apa syarat pertamanya? Wahai anakku, kau pergi ke pasar. Kau cari sesuatu yang lebih buruk daripada dirimu. Dia ke pasar, Bu. Dicari sesuatu yang lebih buruk. Habis itu, azan. Dicari yang lebih buruk, dia ngelihat seorang pedagang pasar yang sibuk sama melayani tamu-tamunya. Ya halan sahlan gitu-gitu, khamsa riyal misalnya gitu deh. Misalnya gitu. Dia bilang apa? Oh, ini mungkin pasti azan nih, enggak gerak nih orang nih. Enggak gerak nih. Kayak masih aku lebih baik, masih ada merasanya. Akhirnya azan. Ini orang malah alaf ghafal kata dia. Mohon maaf, tutup masjid. Kaget dia. Berarti ini orang lebih baik daripada aku. Mungkin aku kalau di posisi itu enggak bisa begitu. Dilihat lagi di pasar. Gembel lah. Susah bahasanya. Bahasa lainnya apa ya? Ya gitulah pokoknya. Susah ngomongnya. Dia duduk di tiang pasar dengan lusuh, kotor deh segala macam. Duduk dia, nyender. Apa beliau bilang? Ah, anda feeling
ini orang lebih buruk daripada aneh. Pasti azan nih dia gak sholat. Gue tinggal, dia sholat. Sholat nih, sama pedagang pasar, sama pengunjung pasar, sholat selesai. Pas selesai sholat, ke bawah keluar masjid ngelihat. Masih duduk nih orang. Nah bener, ini orang lebih buruk daripada gue. Tapi dilihatin ya, ini orang yang duduk tadi, yang lusuh tadi, berdiri. Bersih-bersih, buang debu di bajunya, ke masjid sholat. Tuh, berarti bukan dia yang lebih buruk daripada aku. Bisa jadi ketika sholat, sholat dia yang diterima, bukan sholatku. Wah, enggak. Bukan dia yang lebih buruk daripada aku. Dia lebih baik daripada aku. Oke, nyari lagi di pasar. Nyari bakal di pasar, Allahumma salli Muhammad. Ketemu kalbun. Tahu kalbun? Yang gonggong. Kalbun yang hidup di got. Kalbun jelek, hitam, hidupnya di got. Penuh kurap. Penuh kadas. Alah, kadas. Jelek lah. Diambil nih kalbun sama dia. Ah, ini nih. Ini lebih buruk daripada gue. Kenapa? Lihat ya, untuk yang begitu. Gue bawa. Bawa, jalan. Saya sambil jalan mikir dia. Tapi ini kalau nih kalbun dihisap jadi debu. Lah gue dihisap masuk neraka. Belum tentu amal ibadah semua terima. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini kalbun lebih baik daripada gue. Dilepasin. Pulang ke rumahnya. Bapaknya. Sorry, ini bukan cerita Imam Abdul Aziz. Ini cerita Al-Habib Abu Bakar Al-Adini Kubro. Ketika pulang nyampe ketemu gurunya, ketemu bapaknya. Bapaknya bilang apa? Sudah kau temuin? Siapa yang lebih buruk daripada kau? Apa kata beliau? Wahai ayahku, demi Allah, tidak satu pun ku temui ada sesuatu yang lebih buruk daripada aku. Dia menyadari hakikatnya dirinya. Hakikat dirinya bangkai. Hakikat dirinya sampah. Hakikat dirinya manusia biasa. Bukan siapa-siapa. Gak ku temuin ada orang yang lebih buruk daripada aku. Aku paling buruk di antara mereka. Apa kata ayahnya? Pantas kau sudah berdakwah. Syekh Ramadan Buti di Mesir, beliau kalau mau ngajar gini, Bu, Pak, beliau nangis setengah jam di depan lu. Dan tadi mencoba merasa. Lebih merasa, bukan merasa lebih. Dia merasakan aku nih bukan siapa-siapa, ini semua titipan. Lalu bagaimana caranya? Banyakin ngomong hadzi min fadli rabbi, ini semua titipan dari Allah. Enggak, gue bukan siapa-siapa. Ini baju, kopiah, baju, anak, suami titipan. Rumah titipan. Besok yang bakal pulang entah gue duluan, apa laki gue duluan, apa anak gue duluan. Gue bukan siapa-siapa, ilmu gue titipan. Jangan merasa pintar karena Allah bilang apa? Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Karena kepintaran kita sombongkan, tiba-tiba bisa jadi apa? Tiba-tiba bisa jadi stroke. Tiba-tiba bisa hilang ingatan. Karena semua ini adalah titipan. Kita harus lebih banyak bertafakur. Kapan waktunya? Sepertiga malam. Kenapa sholat gak khusyuk? Kenapa doa gak khusyuk? Karena kita gak tahu artinya. Sepertiga malam kita harus fahami artinya. Doanya, sholatnya, bacaannya. Supaya apa? Nyambung kekhusyuan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafakur. Berfikir di sepertiga malam. Aku ini apa ya Allah? Aku ini hamba seperti apa ya Allah? Tolong ya Allah. Hakadah. Sebenarnya banyak lagi pengen saya bahas. Cuman waktu sudah habis. Berarti kita bikin volume kedua ya. Kalau gua panjang umur ya.
Kalau gue meninggal gimana ya? Ya, jazakumullah khair. Tutup doa apa gimana? Ya, bisa ditutup doa sekaligus mungkin apa? Closing statement set baru okay. Langsung penutup doa. Naam, jadi akhirat atau pembahasan kita hari ini adalah masalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada kemudahan dalamnya. Kemudian apa? Ketika bertobat kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala menghisap apa-apa yang lihat di jelas secara sir ataupun batin, secara jahar ataupun batin dilihat sama Allah dan Allah hisap. Ketika taubatan nasuha, beristighfar kepada Allah, bermunajat kepada Allah SWT akan taubat, sebenar-benar taubat, ingatlah Allah akan menganggap tidak ada masalah, tidak ada dianggap permasalahan kemarin. Allah akan menganggapnya apa? Kita enggak pernah bikin salah, enggak pernah bikin dosa. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian istiqomahkan apa-apa yang sudah Allah berikan, targetkan kepada tujuan, karena itu adalah target yang nikmat untuk menuju husnul khatimah. Dan kita harus bisa apa? Lebih merasa, bukan merasa lebih. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang hari ini sedikit ini, ilmu yang nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi satu asbab Allah redha kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan semua perintah ibadah dalam jalan Allah SWT. Dan Allah berikan rezeki kepada kita untuk bertemu Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarri an-nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al fatih lima khuliq wal khatim lima sabaqa. Nashi al hakim bil hakim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hagga qadrihi wa mikdal azim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' 'indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' 'indana min amalina. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجعنا من عملنا يا تواب تب علينا وارحمنا انظر إلينا اللهم في أمة رسول الله اللهم ارحم أمة رسول الله اللهم سلم أمة رسول الله كان من المشرق الأرض إلى مغربها يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين ومخلصين قبل الموت ربنا 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 اهدنا الصراط المستقيم الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولي عدنان ولكل نية صالحة pasang doa masing-masing. وإلى هرت النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah ridha dengan pertemuan kita hari ini. Doain saya panjang umur, sehat afiat. Insyaallah saya mungkin akan ada tadi nanya masih syuting enggak? Lagi enggak? Iya pak, lagi enggak, karena ini kata kunci, kebanyakan ngurusin dunia bisa sebab kerasnya hati. Kata kunci, banyak ngurus dunia bikin keras hati. Guru-guru saya menganjurkan yang lain, saya Habib Umar segala macam, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sisa umur ini manfaat untuk umat. Mudah-mudahan kita semua selamat di akhirat dan kita matinya husnul khatimah. Amir Bilangi, jazakumullah khair, minta ridhanya, minta maafnya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.